Dash Turbo, gue gak tau pencet apa. X juga bukan, C bukan. F. Oke. Wah, untuk kawokat gue lupa aja. What the fuck? Yo, selamat datang and welcome back to GTA 5 Roleplay. Okay, video ini diambil dari hasil live streaming gue setiap hari. Banyak banget momen-momen bagus di saat gue streaming yang emang kedepannya pasti bakal gue cari satu persatu dan bakal gue kumpulin jadi satu video. Okay? Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe ke channel gue karena gue bakal live streaming dan upload tiap hari. Okay? Enjoy. Okay? Dan gue nggak tahu. Oh, bentar. Ini ada polisi yang tadi nih. Pak. Halo, Pak. Bisa... Anu nongkrong-nongkrong di sini lagi. Enggak, Pak. Saya nggak ada kendaraan saya, Pak. Saya nggak ada kendaraan, Pak. Bisa anterin saya ke garasi nggak, Pak? Sini. Saya antar. Sini. Kamu mau ke mana? Sini, saya antar. Saya mau ke garasi, Pak. Sini. Lah, servernya itu mau di restart katanya, Pak. Ya, restart server deh. Lihat nih, ini King gue bukin. Tabokin. Pak. Tabok ini King. Tabok. Ya hilang. Ya DC. Sampai berdaya start pan katanya pan. Ngapain di sini pan? Keluar dulu. Oh, keluar dulu. Langsung keluar. Keluar. Ya, keluar ya. Katanya keluar. Bapak ini sedang apa sih di kantor polisi ya? Ini Pak, kan sebelumnya itu ada Bapak Toto yang saya kemarin tangkap bawa kanabis kan? Bukan, Pak. 6 biji. Beda orang, Pak. Ah, itu data Anda ada di kantor polisi. Tadi gini Pak, kenapa saya ada di sini adalah tadi ada IMS demo di sini Pak. Oh iya benar. Nah di saat saya demo saya ikut menonton di sini. Saya menonton di sini tadinya saya mau mengajukan jadi pengacara Pak. Tapi oh saya, Anda pengacara ternyata. Tadinya saya mau mengajukan jadi pengacara Pak, tapi saya ada urusan di dunia nyata begitu loh Pak. Saya harus keluar kota dulu. Oke. Jadi nggak jadi gitu, ya, Pak. Berarti, ya. Iya, saya harus keluar kota dulu tadi, Pak. Suruh pesan taksi aja. Oh, saya nggak akan diantar, Pak. Mau diantar? Mau diantar? Boleh, saya bisa antar nih. Antar, Pak. Kasihan, Pak. Bapak belum tahu nama saya siapa. Iya, saya nggak tahu nama Bapak siapa, Pak. Bapak baru ya di Los Santos. Jangan ya? Lupa seatbelt. Saya nggak pernah lihat Bapak di Los Santos, Pak. Saya Corporal Aladet. Masa Bapak nggak tahu? Oh, enggak, saya nggak tahu, Pak. Saya drop di sini aja ya. Waduh, ada kekerasan tuh, Pak. Biarin. Saya duluan ya, Pak. Yuk. Gua pengen wadip dulu motor gua dah. Waduh. Waduh. Kenapa itu? Ya ampun. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Waduh. Waduh. Kenapa itu, woi? Aduh. Kenapa itu, woi? Ada yang lihat tadi kenapa? gua lihat sih tadi kenapa? Gini, yang terjadi tadi adalah ada orang yang respon mobil, terus juga respon motor. Bedung gitu kan, tertindih motor gua meledak deh. Gue kira dia mau otw keles ya. Halo? Saya mau modif motor saya ini Pak. Oh itu di depan yang kali depan. Si Roger yang bagi hijau. Oke. Lah sepi Pak. Saya mau modif motor nih Pak. Oh, boleh. Motor apa nih, Bang? Ini, CRF. 450. Oh, CRF. Mau diganti apanya, Pak? Biar lebih kenceng. Bisa nggak, Pak? Oh, boleh. Saya cek. Bisa. Ya, cek saya aja cek dulu. Kelengkapan parts-nya dulu ya. Oke, Pak.
Ini untuk kepentingan Go Green. Jadi motor ini tuh sangat penting sekali. Selain dia hanya untuk satu orang doang dan meskipun dia masih wah, mantap juga tuh, Pak. Makin enak nih tarikannya nih. Iya, suaranya coba, juga makin enak tuh, Pak. Coba dicoba dulu, Pak Toto. Iya, Pak Toto. Cobanya bisa langsung keluar ini, Pak, atau gimana, Pak? Iya, bisa langsung keluar. Coba aja dites dulu. Oke, Pak. Kalau bisa sambil standing. Oke, Pak. Mantap, Pak. Oh ya, oke. Mantap, Pak. Mantap. Iya, mantap, Pak. Siap. Oke, Pak. Oke, kalau gitu, Pak. Sudah boleh dibawa pulang nanti nih, Pak. Kalau mau servis. Sudah, silakan, silakan. Nanti oke, kalau Pak mau servis mampir sini lagi aja, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak Roger. Oke, siap. Makasih banyak. Yuk, makasih, Pak Toto. Saya duluan, Pak. Gue bakal coba ke tempat penyulingan sekarang, sekalian ngetes max speed. Sekalian ngecek juga di sana ada apa dan ada siapa. 200 loh. 200 itu cepat atau enggak sih? Gua enggak tahu lambos cepat apa. Ngepot. Ayam. Untung aja. Kita cek di tempat penyulingan apakah aman? Karena ini motor trail kita bisa lewat sini. Kita pantau dari jauh. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Itu mobil siapa tuh parkir di situ ya? Polisi ada 4. Gua agak sedikit takut sih ya. Tes turbo, gua gak tau pencet apa. X juga bukan, C bukan. F. Oke. Wah, untung kelamokat. Gua lupa aja ya. What the fuck? Helm pake buru, Toto. Salah jalan lagi anjay. Ngapain Riz lompat dari ini? Kenapa tak? Kok goblok sih? Motor lu tuh belum dimodif. Udah. Udah. Gua udah bayar tadi. Iya. Gua lagi turbo pencet apa lu tau gak? Hah? Gak tau. Tapi gua gak goblok kayak lu. Tolol. Oke. Tapi sepi ya? Oh, gila kenal potnya. Iya nih. Aduh, Pak. Aduh. Mati langsung. Wah, sekali tendang. Sekali tendang mati. Saya kuat sekali, saya tidak sombong kekuatan saya sendiri. Ada apa ini? Pak, saya nggak ada salah apa-apa. Bapak kaget ya tadi ya? Kok Bapak mendadak tendang tanya saya, Pak? Maaf, Pak. Saya bisa lagi, saya laporin ini, Pak. Saya lagi nggak stabil. Tas kekerasan motor saya, Pak. Bapak mengancam saya tuh. Ya tapi kan Bapak udah nendang saya, ada bukti, Pak. Ini Bapak Gojek ini bisa jadi bukti ini, Pak. Kalau saya lapor ke polisi. Oh, Bapak Gojek enggak lihat nih. Dadah. Kok begitu, Pak? Enggak. Bapak Gojek enggak ngelihat ini. Wah, enggak bisa begitu, Pak. Bapak botak. Lah. Botak tadi lihat di sini enggak, Pak? Lah. Bapak botak tidak membunuh Bapak. Saya berniatan ingin menendang motor Bapak karena saya tadi tiba-tiba kemasukan sesuatu yang tidak saya mengerti. Ada tadi saya bapak juga lihat, Pak, kayak tadi ada kayak tuyul masuk gitu, Pak. Ini Bapak aduh, juga secara tidak langsung kalau bilang tuyul menghina saya, Pak. Saya bisa laporin juga, Pak. Wah, soalnya gini, Pak. Maksudnya apa, Pak? Pak Joshua ini terkenal tuyul, ilmu hitam, Pak. Maksudnya apa, Pak? Ini Pak Joshua ini terkenal ilmu hitam, Pak. Maksudnya apa ini? Pak, jangan deket-deket saya tuyul. Bapak Joshua itu terkenal dengan ilmu hitam. Hati-hati, maksudnya Pak. Apa ini? Kadang-kadang kerasukan, Pak. Bentar, ada SMS. Memang begitu orangnya, Pak. Bentar, Pak, ada SMS, Pak. Ya, sudah saya laporkan ke polisi. Polisi sebenarnya aduh, datang ke keras sini sekali. Ya. Oh, maaf. Waduh. Kalian rusuh banget. Ya. Saya tidak terima dikatain tuyul oleh kalian berdua ini. Pelecehan seksual. Aduh. Saya enggak ngomong tuyul loh, Pak. Anda apa aja? Anda tuyul. Aduh, pelecehan seksual ada, ini tidak bisa berbicara. Anda bohlam. Kepala Anda itu tidak seksi ya, jadi ini tidak pelecehan seksual. Hahaha, checkmate, skakmat. Kalau Bapak tidak mau dilecehkan, kepala tutuplah kepala Bapak. Tapi saya tadi merasa tersinggung, Pak, bilang botak-botak, Pak. Yang botak bukan dia doang, Pak. Saya juga botak, Pak. Maaf nih. Nih, Bapak-bapak, saya mau saya tahu Bapak semua punya pikiran. Saya mau hibur Bapak dulu sebentar ya, Pak. Apa tuh? Boleh, oh, boleh, ya, boleh. Hibur gimana tuh, Pak? Boleh ya, Pak. Saya punya skill turun temurun, Pak.
What the fuck? Weh. Apa itu, Pak? Siap, siap. Siap. Wah, Bapak canggih sekali ya, bisa olahraga sambil merekam ya. Canggih. 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 Pusing banget.